Assalamualaikum, saya Egy Pratama dari Hayung Awut Channel. Bagaimana cara membuat jam dinding custom menggunakan MDF 6 mili? Alat apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana cara membuatnya, langsung saja kita simak. Baik, di sini ada 3 alat yang kita butuhkan. Yang pertama tentu saja papan MDF ya. Nah, ini dia papan MDF, mesin profil. Kemudian satu lagi ada mesin bor. Oke, baik, langsung kita mulai proses. Nah, di sini kita sudah buat cetakan sebelumnya, yang mana ini berfungsi agar nanti ketika dicowok itu tidak goyang-goyang gitu ya. Jadi tetap pas ataupun akurat ya. Jadi prosesnya seperti ini, kita letakkan si papan MDF-nya. Kemudian kita balik. Nah, ini yang ini posisi yang ini yang nanti kita akan profil ya, teman-teman. Jadi nggak kemana-mana gitu, untuk si lubangnya itu tetap pas sesuai apa yang kita mau. Oke, langsung saja kita mulai proses pembuatan coak dengan mesin profil ini, yang mana nantinya hasil coakannya ini berfungsi sebagai jam, mesin jamnya ya, dudukan mesin jam lebih tepatnya seperti itu. Ya, sudah jadi. Jadi prosesnya semudah itu ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga mulai paham setidaknya dan sudah bisa mempraktekannya di rumah ya. Kemudian langkah berikutnya membuat lubang menggunakan mesin bor. Ini dia langkah terakhir, tinggal melakukan pemasangan gantungan menggunakan lem Fox ya. Jadi cukup simple, semudah itu ya teman-teman. Mungkin setelah nonton video ini, teman-teman khususnya yang pemula jadi paham betapa mudahnya membuat jam dinding custom ini ya. Oke, selamat mencoba.